Hello guys, hari ni Pakcik di tempat lain sikit daripada kebiasaan. Pakcik sekarang kat Bangi. Hari ni adalah majlis kahwin untuk adik Pakcik. Tahniah kepada Acha, Natasha dan juga Zul Safri. Zul Said. Sorry Zul, nama kau ni susah sikit lah Pakcik nak sebut. Okay, so sekarang ni Pakcik on the way nak pergi sambut beberapa tim Pakcik Mimi lah yang akan mengiringi rombongan pengantin nanti. So kita orang akan berkumpul dulu dekat Petronas Bandar Seri ni. So dekat sini baru kita akan bergerak lah ke dalam kawasan kampung untuk tunggu rombongan pengantin. Ya. Juga pakai apa? Hari ni kita ada motor Abah Pakcik, tapi bukan Abah Pakcik yang bawa. So sebenarnya Pakcik ni agak lewat. Pakcik janji nak suruh RV pukul 12. Tapi sekarang dah pukul 12.10. Harap-harap tak semua yang dah sampai. So nanti sampai kita tunggu dulu. Nanti kita akan terus bergerak lah ke tempat untuk menunggu pengantin. Okay, so tu dia tim Pakcik Mimin, ada beberapa orang dah sampai dah tu. Nice lah. So tak ada tunggu ramai sangat kot. Harap-harap tak tunggu lama. Jom kita tengok. Sorry lambat. Aduh, baju nak tukar tak sempat tau lah. Oh sempat pun. Okay, terima kasih. Terima kasih sampai Rip. Sai. Okay, nak tu nanti ya. Okay, on. Ada lagi ke? Tunggu break yang 10 minit. Oh, member abang pun ada seorang on the way. Siapa lagi yang tak ada tu sampai? Isa on the way, okay. Tak apa, ada masa lagi. A few moments later. RV yang pertama dah selesai. Walaupun ada seorang lagi, Isa belum sampai. Sorry Pakcik terpaksa gerak dulu. Nanti kalau awak sampai situ, nanti awak ikutlah location kedua yang Pakcik bagi tu. Kita dah nak pergi ke RV yang kedua, tempat untuk kita nak sambut kita punya rombongan lelaki lah. So jom, sebelum kita kelewatan, kita kena cepat. Nanti rombongan lelaki sampai, kita tak ada lagi. A few inches later. Yang lain semua on the bike. Okay. Sini semua okey. So nanti semua dua-dua, lepas tu kereta kat belakang. Okay, on. So inilah dia, kita punya rombongan untuk mengiringi pengantin. Kena slow sikit, belakang tak sampai lagi. Sorry tumpang lalu. Kereta api panjang nak jalan.
ni dia. Pakcik pun bela. Sebab kita ada tukang jaga kat belakang. Okay, so kita punya beratur belakang tu rasa boleh tahan panjang. Banyak juga rupanya rombongan belah lelaki. Pakcik rasa mau dalam belas-belas ke kereta dia orang. Tak sangka pula dia orang ramai macam tu. Kalau tahu cari tempat yang lagi senang nak berhenti ni. Tapi rasanya okey kot. Sebab tadi ada adik ipar pakcik pun dia dah tolong jaga jalan. Hari ni kita memang betul-betul bagi jam lah jalan ni. Siapa yang dekat belakang, kita orang semua nak minta maaf. Terpaksa menyebabkan jam sikit. Jadi video memang tak boleh masuk. Tak boleh masuk YouTube lah pakcik rasa. Aduh. Ni abang-abang pakcik ni saya tak pakai helmet lagi. Ni kalau korang ingat motor R25 yang pakcik pernah pinjam dulu, kita pinjam hari ni untuk jadi pengiring. Aduh. Ada nak tunggu ke? Ada nak tunggu ke? So sini eh. So sini meh. Ha.
Okay, senyum sikit untuk YouTube. Okay, terima kasih kepada rombongan pengiring pengantin hari ni. Jadi lambat sikit eh. Lambat. Ada jam, ada jam. Okay, hati-hati. Okay, terima kasih semua. Terima kasih, Rip. Terima kasih. Okay. Pak Puan, nanti kau je.